akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya gua taruh deskripsi. Balik lagi di game One Piece Pontiras. Iya, kali ini gua akan review Shanks Biru ya, atau Shanks Marineford. Ya, gua rasa Shanks Marineford untuk saat ini lumayan sih, apalagi gua rantiknya cuma 840 ya. Dia attack speednya jadi kenceng, kemudian skill satunya juga cukup luas, kalaupun gagal aktif ya. Kemudian trade-nya juga lumayan, jadi dia punya Nullifist Tiger, kalau kena status effect itu berarti buat lawan Big Mom sama Kaido Ijo enak banget ya, harusnya ya. Kemudian dia juga punya nambah dev ya kan, ketika habis nge-kill sama ketika digebukin sama status effect ya. Jadi ya emang bagus banget sih. Kalau kalian mainin sama attack dev ya, mainnya attack dev. Tapi karena gua level 80 ya, gua mau fokus ke attack aja ya, biar damage-nya sakit banget sih. Yang gua gak suka dari Shanks itu dia harus nge-kill dulu ya. Dia harus nge-kill dulu baru bisa nambah damage, itu susah banget cuy. Lebih kira gampang nge-kill ya. Ini masih enak, belum ada era remove buff attack ya. Nanti kalau keluar karakter dengan remove buff attack lagi, gua rasa Shanks ini bakal susah lagi ya. Karena dia ngumpulin attack-nya itu susah banget, harus nge-kill dulu baru nambah attack. Oke, kemudian ya usahakan incer attacker dulu karena dia punya tambahan damage ketika ngelawan attacker ya. Jadi gua saranin ngelawan attacker dulu. Oke, langsung aja, gak usah berlama-lama ya, full attack. Kemudian level 80, 166,2% attacker Zuan New World. Let's go, match pertama. Semoga bagus ya. Ya juga pertama kali pakai nih. Oke, kita dapat Mabano malam ya. Saran gua skill 2 sih jangan buat buka war ya, mending buat last hit. Jadi kalian emang harus nyampah-nyampah biar enak ngekillnya cuy. Ya tapi kalau kalian emang anti nyampah silahkan, cuma gua saranin nyampah aja ya. Susah cuy ngekill ya, apalagi kalau buff attack-nya belum mentok ya. Oke. Ya semoga ketemu King ya, atau mungkin ketemu itu siapa? Oh ngelag. Oh nah nice, jangan ngelag dong. Nah kalau lari pakai ini guys biar cepet sih. Kalau lari pakai 2 hit ya. Oke, pancing. Mamam tuh. Ya jangan buru-buru Kono Senso ya. Lah kok gak perfect dodge, mampus. Ya gak dijaga kok. Ini kurang ajar. Oke sip, dapet. Ah nice, dapet 1 kill. Pokoknya Kono Senso tuh jangan buru-buru cuy, serius. Kalau buru-buru malah suram. Oke, kita ke sini. Wah, kurang ajar. WTF! Bam, hancur. Hancur lu. Oke, nice, yuk lanjut. Oke, sip. Hampir aja ya. Gila cuy, dapat 2 stack, nice, kita pertahankan cuy, dapat 2 stack. Oke, kingnya mau kesini, oh enggak, tinggal, bakra mau kesini cuy. Ayo Big Mom, bertahan dulu, gua cabutin nih, alah kecabut duluan. Ayo lanjut. Oke, saatnya ngekill Big Mom, udah kuat ini. Dar, aduh dijatuhin. Woi, jangan dijatuhin dong. Oke sip, nice. Ya cuy, stuck damage-nya soalnya udah tinggi ya, udah sakit banget. Alah, emang paling bener gak usah pakai Kono Senso cuy. Gue kira mau ditabrak sama King-nya. Oh, kalah bendera.
ini kan cara antar nih, cabut dari paling depan. Cepet dong. Oke, sip. Mati lu. Ah, kena lu. Oke, oke, cabut bendera, cabut bendera. Nyampe gak ya? Nyampe, please. Woi, ditem, woi. Yang bener, woi. Gila, ini Kondo Sensogo udah keren banget ini padahal ya. Ah, sip, sip, dev, dev, dev. Ah, nice. Dev yang C, dev yang C. Masa gak bisa ngedev? Oke, gila cuy, lumayan lah ya. Ya yang penting hati-hati aja sih kalau kena damage-damage yang langsung sakit. Dan jujur cuy, gua gak suka Konosensonya. Gua lebih suka attack speednya ya. Konosenso itu tetap susah pakainya ya. Pakai aja ketika lu kayak tadi ya. Oh ini musuhnya udah jelas mau nubruk atau mau apa, lu langsung buat hindarin serangan ya. Jangan terlalu berharap serangan itu kena. Karena kalau kayak tadi, gua kiranya bakal ditabrak king ya, ternyata kingnya nggak nabrak, kurang ajar sih. Kono Senso ya. Tapi ya attack speednya udah kenceng, gua rasa udah lumayan buat era sekarang. Mungkin yang susah ya tetap ketemu Sengsret mungkin. Oke, kita lanjut next match. Ya. Sengsret Roger mungkin. Oke, dapat map Wano malam ya. Attackernya lumayan banyak. Semoga gue bisa nyampah-nyampah. Dan jangan error lagi ya skill satunya ya. Asli cuy, muslim banget cuy. Masa skill satunya error? Please lah, skill satunya jangan error. Koi. Oke, let's go. Seperti biasa, kita langsung ke bendera D. Wah, ya nggak jadi dong. Kalau di... Dulu. Penalu. Oke, dapat satu kill. Iya. Mulai dah dikroyok dah. Baru dapat satu kill, udah dikeroyok. Aji, gua agak pusing juga kalau ketemu Sengs Ijo ya. Sengs Ijo sama Roger ya, itu kalau nggak disampah dari jauh susah cuy. Oke, ada Yamato, semoga gua bisa ngekill Yamato buat cari buff attack. Cepet, potong nih. Kok gak kena sih? Loh? Aduh cuy, ngeselin banget. Itu ngebug atau apa sih? Padahal udah diserang loh padahal. Ya gua gak pernah pakai Kono Senso sih. Jadi gak tahu cuy. Itu kan aturan kan kena counter ya. Gua pakai char-char counter kayak Yamato aja. Kayak gitu langsung biar ya. Ngeselin banget cuy, serius. Kena lu. Oke, okay, perfect dodge. Nah, ya gak lihat. Itu aja gampang lu. Aduh, satu hit lagi. Tau gitu gak gua salto. Oke, okay. Tau gitu gak gua salto. WTF. Nah, sip, untung aja disamperin si ini cuy. Nah, nice, gitu dong. Mati kau, dar. Aloh, cashback. Mampus gua. Makasih bang, udah dateng. Oke okay guys, tinggal 30 detik. Enggak perlu. Bisa. Tim gua ngeratain ternyata ya. Ternyata tim gua ngeratain aman. Wah, bang. Itu C gimana itu C? Oke, okay, dapat. Nice.
Ngapain lu? Kono senso. Liar. Aduh sih, kono sensonya gak saling banget. Sering banget error ya. Orang aturan gue digebuk itu langsung seret ya. Malah kadang gak aktif, kadang gue yang mental. Apa coba maunya? Oke, kita lanjut next match ya. Kita lanjut next match, let's go. Apa coba maunya? Oke, kita dapat map berarti. Semoga gue bisa nyampain pakai skill 2 ya. Soalnya kan mapnya ini lurus ya. Jadi gue dari jauh surat. Nah, semoga bisa nyampah ya. Soalnya ini kalau gue harus buy one ya agak susah. Level 80 doang ya. Koi. Oke. Mampus gua. Lama banget sih nahannya ya. Harusnya kono senso mending dibikin nahan gitu ya. Ayo sih, nahannya suruh lama banget. Kalah cepet. Oke yuk lanjut. Ya kecabut. Sekarang 2 please. Gua bisa nyampa please. Ya dimatiin 1. Dah. Kok gak ngekill sih? Gila cuy, padahal gue berada di map ini gue bisa nyampa-nyampa ya. Kok tidak menyampa? Menyebalkan sekali. Ayo dong nyampa dong, cari buff attack cuy. Ini kalau nggak cari buff attack sampah banget ini. Gila, malah gue yang di... Malah gue yang diserbu cuy. Mati lagi. Ayo sini. Mati kau. Loh, weh kono senso. Kok malah mental sih. Wah WTF banknya. Orang gue capek-capek kono senso. Kalian lihat kan, gue tadi kono senso loh. Aturan itu langsung rata aturan ya. Malah gue yang mental, gak masuk akal coy. Aduh, ya gue gak tahu sih itu bugnya sering atau enggak karena gue jarang pakai ini car ya. Tapi itu cukup menyebalkan jibok seperti itu. Ayo cepet. Sampah dar. Ayo cer. Mental lu. Mana ini ping mode runner? Mampus belakang kecabut. Dia enggak nyampe. Baknya ngeselin banget. Ya juga kan aturan gua kono senso langsung seret ya, muter ya. Kenapa malah gua yang mati? Oke, dapat Mabano. Semoga bisa nyampah lagi ya. Pokoknya tujuan kita pakai essence itu menyampah buat cari buff attack ya. Buff attack sangat penting cuy. Please ada yang pakai runner pasrah dong. Paling enak tuh ngekill runner pasrah ya. Runner pasrah atau mungkin attacker yang gak terlalu angkat. Aduh Kaido hijau dong runnernya. Siapa nih ngekill BB kali ya.
Ya, gua ampun bang, ampun bang, serius bang. Dan lu campur dulu aja. Nggak kena lagi. Lah, nggak kena semua skillnya. WPF ini gimana sih? Apa sih? Gua nggak tahu sih maunya apa ya. Depan muka lo. Nggak ada yang kena skillnya ya. Tapi bagus sih, basic attack-nya jadi cepet ya. Terus ini skill-nya gak ada yang beres perasaan. Gini amat gini. Kok gua kira kesini lompatnya. Alah, gua gak ngerti dong. Oke, lumayan setengah jarak. Lah, mana BB-nya? Woi, gua cari BB, woi. Cari buff attack susah sekali. Oke, tenang. Nah, kena akhirnya. Ah, masa skill gak bisa. Bang, udah bang, gua aja bang. Cari bendera aja bang. Aku lagi cari bang attack. Sorry bang, jatuh. WTF. Oke sih, perfect touch. Oke, dapat kill. Sorry bang, cari buff attack. Aduh, Luffy-nya gak mau cari bendera pula. Bang, bendera aja bang. Hey. Aha, Luffy-nya gak mau cari bendera. Ini panjang loh ini. Kenapa sih Luffy-nya? Hey, Luffy, ingat. Lagi kalah bendera. Oh, tenang lu. Pak, cuy, Luffy-nya gak jelas, cuy. Oke, masih bisa. Kebal, WTF. Ayo, sorry bos, gocek dulu cuy. Cuy, Luffy-nya ngapain? Harusnya dia cari bendera, bukannya malah bantuin Big Mom. Orang Big Mom gak perlu bantuan loh, Big Mom ya. Ya, suka-suka lo lapi, Luffy. Ya, jadi itu aja ya. Aduh. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Yang jelas, Shanks tetap lumayan ya. Kalau kalian, bang, kok Shanks lu gini, level 80, bang. Level 80 tidak usah terlalu berharap banyak. Apalagi gua lagi, lagi di area kejar top 100. Jadi ya udah jelas susah bang musuhnya bang, kecuali gua poinnya bawah ya 1000-2000 mungkin masih gampang ya, poin-poin segini ketemunya udah susah sih, belum lagi level-levelnya ya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Menurut kalian Shanks bagus atau enggak, komen aja di bawah. Yang jelas sih yang bikin susah sih cari buff attack-nya cuy, cari buff attack-nya yang bikin susah ya. Tapi untuk attack speed atau apa udah gampang banget ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe bro agar gue makin semangat video. Sampai ketemu di next video. Ada pusing kelakuan Luffy-nya ya, harusnya cari bendera.